untuk memperlancar perekonomian di wilayah Kayu Bima, Petir, Jambu, Tekan Purwanegara. Saya berpesan kepada masyarakat, Pak Bupati bertanggung jawab sepenuhnya untuk kegiatan pengajian, kegiatan olahraga, kesenian, impi, monggo, jalan terus. Tapi aja kelalen, protokol kesehatan harus dijaga, jangan sampai tidak dipakai, harus dilaksanakan. Insya Allah, kalau panjenengan bisa menjalankan prokes kesehatan, penyakit kopet meret sekarang banjir negara. Saya jelaskan, menurut keyakinannya Pak Bupati, si jenenge penyakit COVID niku pilek ya COVID, watuk ya COVID, kenang gula darah ya COVID, ludrek ya COVID, kabeh dadi siji arane kopet. Adalah pengukur kecepatan di depan. Gendingan musik, keroncong musik, dangdut musik, musik rock musik, iya bukan? Langgam Jawa ya musik, jajar lagu bos musik, ya ini pada baik, pilek ya kopet, batuk ya kopet, iya kan? Kabeh wong wis akeh beden-bedeni ora oleh lunga, hajatan ora oleh, olahraga ora oleh, sing oleh apa? Nah, kula nyuwun karo masyarakat, Pak Kades bisa melaporkan kepada Pak Camat. Kalau ada oknum-oknum yang menakut-nakutin, tolong difoto. Wonge difoto, laporaken Pak Camat, mangke dilaporaken Pak Bupati. Pak Bupati akan menindak tegas. Siap. Ora usah wedi karo sapa bae, sing penting jenengan prokes dinggo. Prokes dinggo karo mangan rames, iya bukan? Lah iya wong dhewek butuh urip, butuh mangan.